Okay. Halo semuanya, balik lagi sama aku Nero Seth di game Minecraft lagi coy. Dan di video kali ini aku mau showcase map kiriman dari kalian lagi. Jadi ini aku dapat kiriman dari Nova Gaming coy. Oke, ini guys, Parkour by Nova Gaming guys ya. Oke, dan bagi kalian ingin download silahkan cek di deskripsi, aku akan kasih link downloadnya. Oke, dan bagi kalian ingin ngirim map kayak gini, kalian bisa kirim di email aku. Oke, dan bagi kalian yang udah ngirim tapi belum aku showcase, maaf banget. Oke, dan ya seperti biasa jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu dan hidupkan lonceng notifikasinya karena masih banyak akan dipacarani untuk ke depannya cuy. Oke, so ya kita langsung saja untuk ke videonya. Oke teman, dan ya di sini aku udah ganti kamera ya guys ya. Oke, dan sebenarnya kalau untuk ganti kamera cepet sih, tinggal kayak gini doang. Tapi ya sudahlah ya guys ya. Oke, di sini untuk pertama kali spawn kita berada di bawah ya guys ya. Kayaknya parkurnya ada di atas sih. Waduh, silau banget. Oke, di sini kita diciptain dua kasur untuk spawn point. Nggak tahu sih spawn point di sini. Dan di sebelah sini ada command block. Oke, di sini ada tulisan tekan tombol ini. Oke, kita tekan. Boom. Wow, selamat datang Parkour by Nova Gaming. Waduh, ini banyak banget tulisan cuy. Oke, kita coba ini dulu. Halo, selamat datang di parkour ini. Oke, silahkan baca rulesnya di belakang. Peraturan, bentar aku tebak terlebih dahulu peraturannya. Pasti peraturannya itu nggak boleh game mode C, harus game mode adventure, nggak boleh hancurin blok. Dan apalagi ya, kayaknya cuma itu doang sih biasanya kalau aku main parkour peraturannya. Oke, kita langsung coba lihat aja. And boom, ini dia, no cheat. Nah bener kan, no cheat dan game mode A, dan jangan hancurin blok. Dan oh, ini beda coy, ini bisa dua player. Waduh, itu aja. Oke, dan rata-rata untuk peraturan dari parkour ini seperti itu semua ya. Oke lah ya. Oke, di sini ada Evan dan bentar nih, kayaknya aku hidupin lah ini auto jumpnya, jadi nggak enak itu lagi ini tadi lompat-lompat sendiri coy. Waduh. Oke, di sini kita baca yang ini terlebih dahulu. Di sini ada makanan dan minuman. Di sini ada makan. Wih, kok ini ada banyak banget barang sih, aku baru tahu coba. Waduh, ya sudahlah ya, ini kayaknya nggak penting. Ini apa nih, splash potion, nggak tahu lah. Oke, di sini ada makanan tapi kita nggak ambil soalnya ini kita berada di game adventure, jadi nggak bakalan lapar cuy, nggak bakalan lapar. Oke, di sini kita langsung lanjut untuk baca nama parkour by Nova Gaming. Di sini jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya dia. Oke, di sini yang main map ini wajib subscribe channel Nova Gaming. Oke, nanti akan aku cari channelnya, kalau ketemu nanti akan aku kasih di deskripsi. Oke, di sini ada youtuber kesukaan, di sini ada Ras Gaming, bentar, Ras Gaming, Nevin Gaming, Estel HD, Ahoy, apa tuh, Alfarabi, Samsul, Kemat, Mavin, Happy Craft, wait, waduh, ada aku cuy, waduh, mantap, mantap. Dan di sini ada Roger RX dan naik di Ice Diamond Tegus Ganto Pak Presiden. Oke, dan ini terima kasih banget udah ditambahin nama aku di sini, jadi thanks banget buat si Nova Gaming. Oke, dan ya di sini ada satu ruangan lagi, jangan masuk ataupun maksudnya oh mungkin jangan masuk ataupun lari gitulah mungkin. Oke, wait, bentar, di sini kita bisa ke sini nggak? Oh nggak bisa cuy. Oke, di sini ada lava kayaknya, ada lava, nggak tahu ini gunaannya apa. Kita balik lah, wait, loh kok nggak bisa keluar? Oh ini aku pakai tekstur apa? Ini jadi iron bar cuy. Ya sudahlah ya, ini mungkin kita disuruh ke sini, tapi ya oke lah. Itu malah kita dijebak cuy, parah. Kayaknya udah sih, ini udah kita baca semuanya. Ini tadi ada jebakannya cuy. Waduh. Oke, kita langsung lanjut. Di sini ada beberapa tombol, tapi kayaknya ini cuma hiasan. Jadi ya sudahlah. Oke, di sini ada tekan tombol ini, kita klik. Oke, di sini kita sudah masuk ke level 1. Untuk spawn point-nya soalnya error maksudnya. Oh, ini mungkin kita disuruh pakai bed. Oke. Enggak apa-apa. Oke, di sini level 1 kayaknya mudah sih. Oke, kita ke atas. Oke, kita ke sini. Ini udah level 2 apa? Oh, udah level 2 cuy. Kok cepet banget gitu. Oke, di sini slime. Kita lompat.
kayaknya selem harus nunggu dah. Kalau ini kan loncat-loncat coy, kalau kita langsung loncat kayak blok biasanya tuh kayaknya kita bisa jatuh ya. Jadi kita harus pelan-pelan gitu. Ini nggak tahu ini levelnya ada berapa, tapi ya sudahlah. Kita lanjut, di sini ada level 3. Oke, di sini kita langsung lanjut. Hampir jatuh coy. Oke, di sini ada parkour tangga. Dulu aku sangat nggak suka banget kalau ada parkour tangga, tapi sekarang aku udah bisa coy. Nah, ini jadi mudah banget ya kan. Tinggal muter-muter kayak gini. Waduh. Oke, dikit lagi kita ke atas. Dikit lagi, satu putaran lagi. Kita ke atas. Dan sini ada ini blok. Wow. Aduh. Bet. Aku kena damage apa coba? Aku kena damage apa coba? Parah, parah. Tiba-tiba kena damage dong. Oke, di sini kayaknya kita bisa sih langsung ke atas ini, tapi kayaknya ini ada barrier blocknya. Jadi aku nggak mau ke sini, cuy. Oke. Kita langsung saja untuk nempel di sini kayaknya. Oke, kita langsung. Hap. Wait. Ya. Yeah. Wait, kok nggak mati? Loh, nggak mati, cuy. Yaelah. Kita harus kill sendiri dong. Lalu kita lompat ke sana. Hap. Oh, bisa cuy. Jadi ini nggak berguna ya kan? Nggak berguna cuy ini. Jadi kita langsung saja untuk ke sini and boom, kita ke atas. Oke. Waduh, ada satu slime lagi di sana. Hap. Oke, sampai cuy. Nah, kita udah spawn point di sini. And di sini ada es. Kita pelan-pelan. Hap. Oke, di sini aku tadi kayaknya baru mati satu sih yang jatuh tadi. Lumayan sulit juga di sini. Oke, di sini level 5. Lari maksudnya. Oh, begini kah? Oke. I don't know. Cuma kayak gitu doang. Wait, level 5 kenapa itu cuma kayak gitu doang? Malah lebih mudah, coy. Waduh, waduh. Oke, di sini ada tekan. Lalu oh. Oke, kita harus cepat berarti. No, aduh. Oke, berarti kita harus lari kayaknya. Kita harus lari. Bentar, nih kita siap-siap di sini. Oke, mantap. Kita harus lari ternyata, guys. Oke, kita ke sini. Kita harus lari terus lompatin satu blok ke depannya gitu ya kan. Nah, di sini level 7. Nggak tahu sih ini ada berapa level. Level 7 parkour. Astaga, kenapa ada parkour barrier gitu? Aku nggak suka, coy. Oke. Pilih salah satu blok. Sini. Astaga. Bagian sini. Terus sini lagi. Astaga. Mungkin ke sini lagi. Oke. Ini yang terakhir harusnya bisa sih. Soalnya aku sudah. Astaga, lupa loncat lagi. Lalu ke sini, ke depan sini lagi, lalu ke sini. Oke. Level 8. Oke, ini udah spawn point. Level 8 ada fence, tapi di atasnya. Wait. Kok tembus? Wait. Kok ngulang dari sini? Di sini kita sudah level 8. Di atas sudah ada tulisannya spawn point, tapi entah kenapa kita malah kembali ke level 7, coy. Parah-parah. Oke. Kita langsung lanjut di sini. Untuk ke level 9. Maaf banget kalau aku nge-cheat, soalnya ini spawn pointnya error, coy. Point error, harusnya aku tadi spawn pointnya di 8, tapi kenapa entah kenapa ke level 7. Waduh, kayaknya ada kesalahan comment block sih di situ. Oke, kita ke sini. Oke, semoga aja enggak spawn pointnya enggak ngulang jauh. Di sini ada level 10. Oke. Ini kayaknya mudah sih, cuma tinggal kayak gini doang. Oke, ini kalau jatuh kayaknya kita nge-spawn di level 7. Kayaknya sih. Oke, di sini level 11. Level 11 Soul Sand. Aduh, Soul Sand lagi. Hap. Nah, mantap. Astaga. Udah lagi, guys ya. Kita coba kreatif aja dan kita keliling-keliling mapnya. Oke. Lah. Kita malah berada di bawah lagi. Aduh. Oke, kita ke atas. Oke, di sini kita keliling-keliling aja untuk lihat level-levelnya dan maaf banget bagi pembuatnya aku nggak selesain mapnya. Oke.
Dan dari sini kita review semuanya. Di sini ada, bentar, ini tadi level berapa tadi? Oh, level 11. Level 11 ada Soul Sand, and di level 12 ada kayak gini. Ini apa coba? I don't know lah ya. Oke, kita coba lihat. Ini kayaknya cuma gini doang. Kan cuma gitu doang, tapi kenapa ini ada tumbuhan kayak gini? Coba, mungkin kita disuruh ke atas kali ya. Kita disuruh ke atas. Nah, kayak gini baru loncat dari atas kayaknya. Ah, enggak tahu lah ya. Oke. Udah malah terbang lagi. Oke, di sini level berapa tadi? Level 13. Oke. Kita coba selesai level 13 lah. Oke, kita langsung ke sana. Boom. Up. Ya, jatuh lagi. Aku pakai shader jadi untuk kaca putih enggak terlalu kelihatan, cuy. Oke, kita ke sini level terakhir. Kita coba selesaiin level yang terakhir coba. Kita ke sini. Hop, mantap cuy. Oke. Oke, ini level terakhir kayaknya level 14 lah. Kayaknya sih. Oke, teman-teman, jadi sini aku ya nggak bisa cuy, aku terlalu noob untuk parkour. Ini apa namanya? Parkour. Ini apa sih namanya? Besi atau apa ini, cuy? Ya, ini untuk parkour ini susah banget soalnya ini satu-satu, jadi ya susah banget. Oke, di sini kita langsung saja untuk ke sini. Kayaknya ini trampolin sih. Oke, benar banget. Dan itu aja nggak sampai, cuy. Waduh. Oke, di sini kita sudah sampai di bagian. Wait. Kenapa tiba-tiba jadi malam coba? Waduh, waduh. Oke, di sini ada tulisan selamat kamu menang dan selanjutnya di sini. Oke, cuma gitu doang. Oke, dan ya, untuk mapnya sudah selesai cuy, walaupun aku nge-cheat, jadi ya maaf banget buat pembuatnya. Oke, dan bagi kalian yang download silahkan cek di deskripsi. Oke, kita coba lihat untuk hadiahnya di sini. Wow, ada elitra cuy, kita pakai aja elitranya. And di sini ada diamond. Oke, satu stack diamondnya. Aduh, maaf banget udah kehancur. Oke, kita hap. Nah, aku lupa lagi cara pakai elitra parah-parah sambil lihat bulan ya kan. Oke. Dan ya, oke teman, dan ya mungkin untuk showcase map kiriman dari subscriber kali ini sampai di sini terlebih dahulu cuy. Oke. Dan aku ngintain lagi bagi kalian yang ingin download silahkan cek di deskripsi, aku sudah siapin link downloadnya. Dan terima kasih buat Nova Gaming yang sudah ngirim ke channel ini. Oke. Dan ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. And see you next time. See you next video. Bye-bye. Oke.